Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Mari kita menyiapkan hati kita untuk merayakan misa pagi ini. Hari ini hari Rabu, tanggal 17 Juni. Mari kita mempersembahkan diri kita, intensi kita, apa saja yang mau kita doakan pada pagi hari ini. Intensi khusus yang disiapkan untuk mereka yang merayakan ulang tahun hari ini, untuk Bapak Alfonsio Rao, umur 57 tahun, Bapak Gregorius Ang, 35 tahun, dan satu konfrater kami, Pater Esprit, Pater Lukas Larun. Mohon berkat untuk keluarga dari Bapak Iwan, Subagio, dan Maria Ursula, serta anak Maria Angela, Vicencia yang baru saja naik ke kelas 2 SD. Mohon berkat Tuhan untuk Ibu Alan sekeluarga, Ibu Sio Dewi Alan sekeluarga, Ibu Acus sekeluarga, Pak Martin, Ibu Evelyn sekeluarga, Juliana sekeluarga. Semoga Tuhan memberi mereka kesehatan jiwa raga dan berkat atas segala kegiatan harian mereka. Berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit dan lanjut usia, mohon berkat dan kekuatan Tuhan dan boleh kesembuhan. Cara khusus untuk Nuyati Sanjaya, Ibu Yuli, dan Ibu Maria Dewi. Mohon berkat juga untuk semua anggota siraman rohani, di mana saja berada, secara khusus mereka yang tinggal di daratan benua Eropa. Mohon berkat Tuhan ke atas anggota suku Dankandoso yang lagi membangun rumah adat. Semoga kerjasama selalu terjadi antara mereka sehingga gedung yang sementara dibangun akan selesai pada waktunya dan sukses. Mohon berkat Tuhan juga bagi para penderma dan bagi mereka yang selalu sensitif melayani sesama, secara khusus mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Semoga Tuhan senantiasa memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam hidup. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Maka marilah kita mohon belas kasihannya, agar ia sudi mengampuni dosa kita, dan dengan demikian kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, pengadilan diserahkan Bapa kepadamu, janganlah menyiksa kami, orang-orang berdosa dalam murkamu. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dosa dan pelanggaran kami jangan kau ingat, tetapi ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, betapapun besarnya. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Ratakanlah jalan hidup kami, agar di tengah masyarakat ini kami hidup baik, jujur dan adil. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Putramu telah mengajari kami untuk berbuat yang baik dan benar. Semoga kami mewarisi roh Yesus Kristus yang senantiasa menuntun kami untuk mengupayakan kebahagiaan dan kesejahteraan sesama. Sebab dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang masa. Amin. Amin.
Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada waktu itu, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, dan ketika mereka ada di kota Yeriko, berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah engkau tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawab Elisa, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi di Yeriko ikut berjalan dengan mereka. Tetapi mereka memandang dari jauh ketika Elia dan Elisa berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dan dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu keduanya menyeberang dengan berjalan di tengah yang kering. Sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan bagimu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Semoga aku mewarisi dua bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Apa yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah bagimu seperti yang kau minta. Jika tidak, ya tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil bercakap-cakap, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Melihat itu, berteriaklah Elisa, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian Elia tidak kelihatan lagi oleh Elisa. Maka Elisa merenggut pakaiannya dan dikoyakannya menjadi dua. Sesudah itu, ia memungut jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu Elisa berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dipukulkannya jubah Elia yang terjatuh itu ke atas air sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Lalu Elisa menyeberang. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Refrain, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau lakukan di hadapan manusia bagi orang yang berlindung padamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang congkak diganjarinya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai kalian semua yang berharap kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku, ia akan mentaati sabdaku. Bapakku akan mengasihi dia,
dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, hati-hatilah, jangan sampai melakukan agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian takkan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada tiga hal yang selalu dibuat oleh hampir semua agama sebagai pernyataan iman, perwujudan iman. Yang pertama tentang bersedekah. Yang kedua tentang doa. Dan yang tiga tentang berpuasa. Hampir setiap agama mempunyai tiga hal ini sebagai perwujudan iman. Dan Yesus mengajak kita sekalian pada hari ini untuk melakukannya dengan jujur, bukan karena motivasi agar dipuji, agar dilihat orang. Memberi sedekah itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai pernyataan iman. Apalah artinya kita memuji Tuhan
berkata kita mencintai Tuhan, sementara mata kita, hati kita tetap tertutup, melihat, merasakan orang yang sengsara di sekitar kita, orang yang sangat membutuhkan belas kasihan kita. Hari Yesus mengajak kita untuk memberi sedekah kepada mereka ini sebagai perwujudan iman. Saya meminta mencintai Tuhan dan perwujudannya lewat memberi sedekah kepada sesama yang sangat membutuhkan. Demikian pun soal doa. Doa sesungguhnya perwujudan iman. Memuji kemuliaan Tuhan yang adalah pencipta kita. Dan selain memuji Tuhan, kita juga menyampaikan permohonan kita kepadanya. Memuji Tuhan, karena kita memang sangat menghormati Dia. Dia adalah pencipta kita. Bukan supaya dipuji oleh orang, tidak. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Karena itu kita mengungkapkan isi hati kita dengan penuh iman dan penuh hormat. Dan doa adalah ekspresi batin kita. Saya percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan saya. Dan Tuhan selalu melindungi saya. Dan Tuhan punya hak dan kuasa untuk memanggil saya kembali. Karena itu, saya selalu ekspresikan imanku lewat doa. Dan yang terakhir, puasa. Apa artinya puasa? Puasa artinya mengosongkan diri. Berhenti dari segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin selalu kita lakukan. Dan berusaha untuk mengalihkan pikiran kita kepada Roh Tuhan. Biarkan Roh Tuhan itu sendiri yang menguasai kita agar kita selalu berjalan dalam jalan yang benar. Dan dalam berpuasa, kita juga mohon pertobatan. Kita bertobat dari segala kebiasaan buruk dan biarkan Roh Tuhan yang menuntun kita agar kita selalu dekat dengan Tuhan. Nanti hal ini selalu dibuat dalam setiap agama. Sebagai orang Katolik, orang Kristen, kita juga selalu melakukan hal yang sama. Memberi sedekah kepada orang yang miskin, orang yang membutuhkan, selalu ekspresikan iman kita lewat doa, dan juga di saat kita jatuh dalam dosa atau melakukan hal-hal yang buruk, kita berusaha untuk mengekang diri lewat puasa. Dan biarkan Roh Tuhan yang menuntun kita agar kita selalu berjalan di jalan yang benar. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kekalahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepada-Mu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan pada-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini semakin menyadarkan kami akan pengorbanan Yesus Kristus Putra-Mu demi keselamatan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya. Sungguh layak kesempatan sepantasnya ya Bapa, bahwa kami selalu berterima kasih kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, dan sebab Engkau Allah Maha Kuasa dan Kekal, mau menjadi Bapa kami. Kami berterima kasih kepada-Mu atas segala yang Kau lakukan bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Oleh karena itu, bersama seluruh umat-Mu di dunia ini, bersama pula dengan mereka yang telah mendahului kami, kami menyembah dan memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Terberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sekali lagi ia mengucap syukur kepada-Mu, lalu memberikan tali kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Ku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami, Siprianus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, kami mohon berkat-Mu ke atas mereka yang merayakan ulang tahun hari ini.
Semoga Engkau memberi mereka kesehatan jiwa raga dan kesuksesan dalam tugas. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, ya Tuhan. Jamalah mereka semua. Kalau boleh, berilah mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan berkatilah mereka yang selalu sensitif melayani sesama. Seperti yang Kau sabdakan hari ini, yang begitu setia membantu sesama bukan dengan motivasi mau dipuji, tetapi karena memang keluar dari penghayatan iman. Berilah mereka kesehatan dan berkatilah segala kegiatan harian mereka. Ingatlah pula kan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, perawan dan bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan di Kau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan. Sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damaiku tinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gerejamu, dan restulah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kami baikkan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia.
berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami menyambut tubuh dan darah Kristus secara jasmani, saya mengundang kalian semua yang mengikutinya secara rohani lewat YouTube, mengundang Yesus untuk hadir bersama kalian secara rohani. Karena itu saya mengajak kalian semua untuk berdoa bersama saya. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Semoga sabdanya meresap dalam hati kami, dan kami laksanakan dengan penuh sukacita, sampai akhirnya kami, Kau perkenankan, mengalami sukacita yang abadi bersama Yesus Kristus Putramu, sebab biarlah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SVD Kubu